Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini aku berada di sungai apa namanya tadi? Sungai Konawe lagi, dan bisa terlihat ini di siang hari kita akan ekspor di sungai ini lagi ya untuk kedua kalinya teman-teman. Dan Oke, seperti apa keseruannya dan tidak usah dijelaskan lagi. Dan seperti teman-teman lihat sungainya seperti ini. Ini sungai yang paling besar ya di saat sekarang ini musim kemarau, dia masih tetap mengalir ya teman-teman. Dan ini juga di siang hari sangat cocok sekali buat kita mandi di sungai ini teman-teman. Dan Oke, langsung aja. Dan di sini juga tidak jauh dari jalan raya ya teman-teman. Dan ini sangat luas, ini kebun-kebun ini milik orang sini. Oke, langsung aja kita akan berenang di situ ya teman-teman. Nggak sabar karena panas sekali cuaca hari ini di Sulawesi Tenggara ini, sedang menghadapi kemarau panjang ya teman-teman. Udah berapa bulan ya nggak pernah hujan sama sekali. Oke, langsung aja kita buat mandi ya. Aku gantian dulu. Teman-teman, aku akan lihat dasarnya seperti apa ya, supaya teman-teman tahu seperti apa. Kita akan melihat di dalam airnya. Oke? Siap. Thank you.
Dan oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video hari ini. Dan tadi teman-teman sendiri bisa lihat kita sudah mandi di sungai ini. Oke, dan aku mau lanjut buat jalan pulang ya, karena itu banyak ternyata yang akan mandi di sungai ini. Dan itu ada mobil di sana. Lihat. Oke, dan ini juga kalau dari sini sungai ini jauh sekali, teman-teman. Dari sini jauh sekali dari rumah saya ya. Oke, gitu aja, dan pokoknya buat teman-teman ditunggu video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Baby, 네가 행복.